Perebutan gelar juara pada sebuah kejuaraan pastinya identik dengan suasana yang panas dan tegang yang diciptakan oleh para pemainnya. Namun, nyatanya hal tersebut tak berlaku bagi seorang Yan Pohan, pebulu tangkis nyentrik yang akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian. Dengan aksi-aksinya di luar nalar, dirinya berhasil membuat penonton berdecak heran hingga membuat laga final tidak berjalan membosankan. So, kira-kira apa aja sih tingkah Yan Pohan yang berhasil mengocok perut penonton di final kejuaraan Super Series ke-6-nya? Bersama saya Salsabila Putri, inilah Magista 8. Akhir-akhir ini nama Yan Pohan menjadi trending topic di kalangan penikmat bulu tangkis. Bukan hanya karena pencapaiannya yang cukup gemilang di 2 pertandingan terakhirnya, namun juga karena tingkahnya di lapangan yang berhasil mengundang sorot mata dari para badminton lovers di penjuru dunia. Dan pada match yang menjadi pertemuan kedua bagi lucingnya Yan Pohan dengan Li Jihui dan Yan Poshuan, tidak hanya memamerkan skill-skill berkelas saja, namun juga menyajikan tingkah kocak yang berhasil menghibur penonton baik di rumah maupun di dalam stadion. Sebagai laga perebutan gelar juara, sebenarnya partai final ini emang udah berjalan dengan ketat ya guys. Dimana kedua pasangan saling adu serangan yang membuat pertarungan sengit tidak bisa dihindari lagi. Mulai dari yang pertama, yaitu teriakan nyaring Yan Pohan di dalam lapangan. Bayangin aja, selama 3 set permainan, pria berusia 28 tahun ini sering mengeluarkan teriakan membahana, di mana suaranya ini bahkan sampai bisa mengisi satu stadium. Bisa dibilang, kalau teriakan pebulu tangkis kidal ini nggak kalah sama sorakan supporter di tribun kala itu. Ya, tidak lain dan tidak bukan. Hal ini pastinya dilakukan oleh Yan Pohan untuk mengadu mental dan mengintimidasi lawannya. Apalagi muka tengil sama tato di tangannya, yang bikin penampilan Yan Pohan jadi lebih kelihatan sangar lagi. Tapi jujur sih, teriakan Pohan saat itu walaupun kadang nyebelin, tapi malah bikin pertandingan jadi lebih rame, sekaligus buat penontonnya nggak bosen liatnya. Dan saking sengitnya perang saudara ini, match kedua di hari terakhir Halo Open 2022 ini sampai diwarnai dengan aksi jatuh bangun dari kedua pasangan. Bahkan, match ini juga dihiasi dengan insiden berdarah Lu Jingyao di lapangan. Yang kocaknya, pas partnernya lagi dapat perawatan medis, pebulu tangkis bertato ini malah memejamkan matanya dan menyatukan kedua telapak tangan di depan dada. Seperti membuat gestur berdoa. Ya, sebenarnya Yan Pohan lakuin ini tuh nggak salah sih guys. Tapi kalau dilihat dari situasinya, ya lucu aja gitu. Dimana teman di sampingnya yang lagi kelihatan kesakitan, dia malah sempat-sempatnya ngelakuin hal lucu yang bikin penonton ketawa. Ya, mungkin aja dia lagi nyari kekuatan dari Yang Maha Kuasa kali ya guys. Biar temennya ini nggak kesakitan dan bisa diberi kemenangan. Karena ada noda darah yang mengotori lapangan, Pohan yang tak sabar ingin segera melanjutkan permainannya, kemudian langsung berinisiatif untuk membersihkannya. Kocaknya, bukan menggunakan tisu atau kain pel, namun pria setinggi 172 cm tersebut malah menggunakan ludahnya untuk membersihkan noda darah yang menempel di lapangan. Karena perilaku anehnya itulah, referee yang turun tangan saat itu sampai nggak bisa nahan tawa dan kemudian meminta staff untuk membantu mengepel bekas darah dari Lu Jingyao. Aku yang lihat tingkah Yan Pohan kayak gitu tuh sampai geleng-geleng kepala sih guys. Kok bisa-bisanya dia kepikiran buat bersihin lantai pakai air liur gitu? Jangan salah, tingkah nyelenehnya ini gak cuma berhenti sampai situ aja loh. Kalian juga pasti notice nih sama selebrasi lucu yang dilakuin oleh pasangan ranking 18 dunia ini. Dimana cara mereka meluapkan emosinya setelah berhasil mengcomeback teman senegaranya di poin kritis dengan berpelukan, membuat suasana haru menyelimuti Sarland Hell Sarbrücken Arena. Setelah memastikan diri mengantongi gelar juara Halo Open 2022, tingkah Yan Pohan ini nggak ada habis-habisnya ya guys. Karena setelah itu,
Yang Pohan dan Lu Chingyao yang diminta untuk berpose oleh fotografer sebelum naik ke atas podium, kembali menunjukkan aksi konyolnya. Di mana sebelum berfoto, ia malah berlari ke arah lawannya dan mengobrak-abrik tas milik Yang Pohan untuk meminjam baju. Ya, soalnya kan mereka dari negara yang sama, terus sponsornya juga kebetulan sama, jadi jersey mereka juga sama deh. Tapi lucunya, walaupun bajunya sama persis, postur tubuh Yang Pohan yang lebih gede bikin bajunya jadi kelihatan kebesaran waktu dipakai sama Yang Pohan. Sebenarnya tingkah konyolnya ini nggak cuma diliatin pas final aja ya guys. Karena saat melawan wakil Denmark Kim Astrup dan Andreas Rasmussen di babak semifinal Halo Open kemarin, Yang Pohan saat itu juga bertingkah dan menunjukkan sikap tengilnya di lapangan. Ada lagi nih, pas wakil Taipei ini nggak bisa menerima serangan dari wakil Denmark yang membuat mereka berdua malah jatuh bertabrakan di lapangan. Traffic jam. Terus yang paling lucu tuh waktu Yang Pohan sama Astrup ini rebutan buat ngambil kop di lapangan. Dimana Astrup yang kesal pun mendorong Yang Pohan, lalu mengambil koknya sendiri. Sikap konyol sama tengilnya ini sebanding lah sama prestasinya di lapangan. Karena walaupun sampai saat ini peringkatnya belum masuk ke 10 besar dunia dan masih menempati ranking 18 dunia, tapi jangan sekali-sekali kalian meragukan skill dari pasangan negeri Taipei ini ya guys. Karena pada kejuaraan sebelumnya aja, mereka pernah mengalahkan The Daddies pada Denmark Open 2022 hingga Minions di ajang French Open 2022. Dan selain tingkah nyelenehnya ini, ada hal yang patut diapresiasi sama pria bersio anjing ini ya guys. Karena ya kita tahu sendirilah, pebulu tangkis asal Taipei ini dikenal dengan sikap sopannya, terutama dalam menghormati seniornya. Hal itu ditunjukkan ketika jawara Halo Open tersebut harus berhadapan dengan Hendra Hasan pada kejuaraan Malaysia Master 2022. Kala itu, setelah pertandingan usai, di mana mereka harus kalah sama The Daddies, Yang Pohan dan Lu Chingyao langsung mencium tangan The Daddies sebagai bentuk respek kepada salah satu legenda bulu tangkis asal Indonesia ini. Ya, walaupun kadang tingkahnya ini nyebelin, tapi jujur aja ya guys, kalau aksi-aksi kocaknya ini malah menjadi hiburan tersendiri di dalam lapangan. Dan dengan tingkah konyol yang dibarengi dengan performa apiknya di lapangan itulah, yang kemudian menjadikan Yang Pohan sebagai idola baru di lapangan. So, kalau menurut kawan Magista gimana nih? Tingkah Yang Pohan yang mana yang menurut kalian paling kocak? Atau kalau ada tingkah Yang Pohan yang lain yang belum sempat kita bahas, komen di bawah ya guys.